Oke teman-teman, kali ini kita mau mencoba menginput material dengan cara menggunakan BIM properties. Ini dia. Saksikan pelan-pelan teman-teman ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Klik icon BIM properties. Lalu isi material atau profil tab tersebut, sesuaikan dengan keinginan desain. Untuk memasang profil lebih enaknya itu tampak plan teman-teman ya, kita bagi menjadi beberapa layar lalu kita input dalam tampak plan, dibuka plan line apa level berapa yang kita mau input. Pada saat menarik profil diusahakan dari titik kiri ke titik kanan agar untuk memudahkan di saat nanti soft drawing. Oke. Ini adalah tab di mana kita mau mengeluarkan layar baru, mau dari plan frame, disinilah tabnya. Untuk teman-teman lihat pelan-pelan ya cara mengambil tabnya dari icon mana. Untuk mengeluarkan tab ini bisa diklik di profilnya, double klik ya teman-teman.
nanti di sini bisa diganti-ganti profilnya. Kita di sini mau bikin dua plan dengan beberapa kolom ya. Nanti kita lihat.